ini pondok kamu nak, bapak mondokin kamu untuk menjadikan kamu lebih baik ke depannya. Gak mau pak, cuma pengen di rumah saja biar bisa main sama teman-teman. Nak, kamu harus berubah menjadi lebih baik untuk mengangkat derajat orang tua. Ya udah, kalau itu maunya bapak, cuma masuk ke pondok dulu. Mau tanya nih bang, musola ada di mana ya? Itu musolanya di sana. Oh iya, terima kasih mas. Ya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Bahkan sedetik dari sekarang pun, sesuatu bisa berubah. Kita hanya harus siap. Siap menghadapi perkara yang akan datang. Siap menghadapi perubahan. Dan siap menentukan tujuan langkah kita. Anak baru datang nih, kita lipat palakan saja yuk. Yuk, yuk. Hei anak baru, ada duit enggak? Berapa? Kamu punyanya berapa? Gak punya berapa-berapa. Oh. Iya mas. Mana tas kamu? Ini mas. Gak percaya saya. Dada, iya mas, buka. Jangan mas. Ini apa? Ah, pembohong. Itu buat makan. Coba ceritakan. Jadi gini pak, jadi begitu pak. Assalamualaikum nak, gimana kabarmu? Di pesantren betah apa enggak? Waalaikumsalam pak. Alhamdulillah Juna baik-baik saja dan di pesantren Juna juga betah. Uang yang bapak kasih masih ada enggak nak? Masih pak. Syukurlah kalau masih ada. Semoga kamu baik-baik saja di sana ya nak. Assalamualaikum. Iya pak, waalaikumsalam. Ya Allah, anak itu rela berbohong kepada orang tuanya. Ini mungkin semua salahku. Mungkin hari ini aku harus berubah.
kepala anak baru lagi yuk. Astagfirullah, sebaiknya jangan. Anak baru itu rela berbohong kepada orang tuanya untuk terlihat baik-baik saja. Alah, gak usah sebaik kamu. Kemarin juga malak sama aku. Sekarang aku sudah sadar. Kalau kamu mau meneruskan, ya gak apa-apa, tapi aku gak ikut. Tapi sebaiknya jangan. Apa ngecut kamu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mungkin ini awal perubahanku dan aku harus minta maaf kepada. Maaf ya Pan, aku berbuat jahat sama kamu. Ya nggak apa-apa, kamu saya maafin. Stop. Oh, kalian sudah damai. Stop. Jangan begitu lagi ya. Iya, Pak.